Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang insyaallah selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat, rezeki, hidayah, karunia, inayah Allah jualah. Pada hari ini kita semuanya masih bisa bersilaturahmi, berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan keharibaan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang beriman hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan, ridha, manfaat ilmu di dunia wal akhirah, sekali lagi mari sama-sama kita buka ta'lim kita dengan membacakan umul kitab suratul fatihah. Semoga pertemuan kita, silaturahmi kita, talabul ilmi kita pada pagi hari yang indah ini, apa-apa yang kita pelajari semoga ilmunya manfaat fi dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita, taklim kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali. Sebagaimana kita tahu saudara, bahwasannya banyak sekali nasihat-nasihat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitabnya. Di antara salah satu kitabnya
yang barangkali jarang kita ketahui. Itu pernah seorang murid bertanya kepada gurunya Imam Al-Ghazali. Maka kemudian jawaban-jawaban daripada muridnya itu dituangkan dalam satu kitab yang namanya kitab itu adalah kitab Ayyuhal Walad. Dan ini banyak sekali hikmah mutiara-mutiara dalam kehidupan kita. Maka kalau kita bicara tentang kajian Imam Al-Ghazali, maka kita akan bicara tentang kajian tasawuf. Satu hari, pada saat Imam Al-Ghazali sedang duduk dengan murid-muridnya, daripada kumpul, karena Imam Al-Ghazali bukan cuma sosok guru, tapi bagaimana bisa menjadi sosok orang tua buat murid-muridnya, saudara. Karena guru yang bijaksana itu bisa menjadi sekaligus menjadi orang tua buat murid-muridnya. Pada saat duduk bersama dengan muridnya, maka ada beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh murid Imam Al-Ghazali. Apa beberapa pertanyaannya? Yang pertama, muridnya bertanya, "Wahai guruku, siapakah yang paling dekat dengan diri kita? Siapa yang paling dekat dengan diri kita?" Ini pada saat taklim kumpul bareng-bareng ya, maka Imam Ghazali memberikan pertanyaan, "Siapa yang paling dekat dengan diri kita?" Maka beberapa murid menjawab, "Saya dekat dengan emak saya dekat dengan bapak saya guru, saya dekat dengan saudara perempuan saya guru." Lalu kata Imam Al-Ghazali, "Itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan diri kita," kata Imam Al-Ghazali, "adalah al-mautu," yaitu mati. Yang paling dekat dengan diri kita itu adalah maut, saudara. Sebab maupun dimanapun kita berada, maut itu ada. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun maut ada. Ruh selama badan masih ada, jasad masih ada, jasad masih bergerak, maka ruh masih ada. Saudara dapat tugas dari kantor keluar, baik ke luar negeri ataupun ke luar daerah. Dapat tugas sebulan umpamanya. Anak istri belum tentu kita ajak. Anak istri belum tentu ngikut, saudara. Tapi maut ngikut. Dimanapun kita berada, maut ada. Di rumah maut ada, di jalan maut ada, di kantor maut ada, di masjid pun maut ada. Karena maut ada di dalam diri kita, saudara. Apabila ruh sudah keluar dari jasad, maka namanya sudah bukan manusia lagi, tapi mayit, saudara. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan diri kita itu adalah al-mautu. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap manusia yang hidup ajalun, dia pasti menghadap Allah. Jangankan manusia, hewan pun sama.
binatang sama, tumbuhan sama, apapun yang namanya makhluk hidup di alam dunia, selama dia makhluk hidup dia pasti akan mati. Apalagi kita manusia. Karena syarat mati enggak harus sakit, saudara. Syarat mati tidak harus nunggu tua. Kalau memang sudah ada catatannya dan malaikat pencabut nyawa sudah mendapatkan perintah dari Allah, udah. Jadi syarat mati enggak nunggu sakit lama, enggak nunggu harus tua dulu, kagak. Ada orang yang umurnya lama panjang, pokoknya awet, cucunya duluan. Ada orang yang sakitnya lama sehat, yang sehat meninggal duluan. Ada begitu. Itulah fenomena kehidupan dan kematian, saudara. Ada orang yang badannya sehat, gagah perkasa, baru kita ngobrol kemarin. Kadang-kadang kita suka kaget ya, Pak ya. Di masjid ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Kita kaget, ya Allah. Dan baru kemarin ngobrol sama kita bareng-bareng, ngopi bareng. Nah, perasaan tuh orang sehat-sehat aja. Tiba-tiba dengar pengumuman di masjid. Kaget gak kita kira-kira, Pak? Kaget. Lebih kaget mana kita dengar orang sehat tiba-tiba meninggal, sama orang yang udah meninggal tiba-tiba dibangun lagi. Kalau ada orang diumumin dia meninggal 2 hari dibangun lagi kelayaban, baru itu kita kaget. Kaget kita. Nah, perasaan dia mati lah, nggak mau jalan-jalan dia. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang paling dekat dengan diri kita, kata Imam Al-Ghazali, adalah kematian. Sebagaimana dijelaskan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna alama sya'ratin min alamil mayiti wudi'a 'ala samawati wal ardi lama ta'ahluha bi idznillah ta'ala, li'anna fi kulli sya'ratin mautan wala yaqa'ul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ihi." Di sini dijelaskan bahwasannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna alama sya'ratin min alamil maiti." Kalau seandainya rasa sakit seutas rambut dari seorang mayit, wudi'a 'ala samawati wal ardi, itu ditaruh di antara langit dan bumi. Kalau seandainya rasa sakit seutas rambut ini berarti cuman enggak segomblok begitu ya, seutas tuh bisa selembar ya, atau sehelai.
Sehelai rambut dari seorang mayit itu ditaruh di atas langit dan bumi, ala samawati wal ardi lama ta'ahluha biiznillahi ta'ala. Niscaya matilah seluruh penduduk langit dan bumi biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah. Kalau seandainya rasa sakit seutas rambut nih, ya, seorang mayit ditaruh di atas langit dan bumi, ditaruh nih rasa sakitnya seutas aja nih, maka niscaya seluruh penduduk langit dan bumi bisa mati, Pak, saking sakitnya. Biiznillah, dengan izin Allah. Li'anna fi kulli sya'ratin mautan wa la yaqa'ul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ihi. Li'anna fi kulli sya'ratin mautan, karena tiap-tiap rambut itu mengalami kematian. Wala yaqa'ul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ihi. Karena tiap-tiap rambut itu mengalami kematian, dan mati itu tidak terjadi pada sesuatu melainkan mati seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau kita udah mati, seluruh anggota tubuh kita juga mati, Pak. Enggak bergerak. Ya. Kalau ruh udah terpisah dari jasad kita, ya, maka apapun yang ada dalam tubuh si mayit itu semuanya sudah mati. Termasuk rambutnya juga. Ya. Yuqalu inna Allah Ta'ala yuqalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna matal mautu li arba'atil wajhi. Rasulullah mengatakan bahwasannya malaikat maut itu punya empat wajah, Pak. Jadi malaikat maut punya empat wajah. Al-awwalu ala rosihi, yang pertama wajah di atas kepalanya. Wathani, yang kedua kidamuhu, di wajahnya atau di mukanya. Wathalithu, yang ketiga ilfun zuhurihi, itu di punggungnya. Warabi, yang keempat tahta rijlain, di bawah dua kakinya. Jadi malaikat maut itu punya empat wajah, Pak. Wajah di kepalanya, wajah di mukanya, wajah di punggungnya, dan wajah di dua telapak kakinya. Itu beda-beda pada saat mencabut ruhnya, beda-beda nanti penampakan wajahnya. Kalau ingin mencabut ruh para nabi, ya, maka malaikat maut menampakkan wajah dari kepalanya. Kalau untuk mencabut ruh kaum muslimin,
maka dia menampakkan wajah itu dari mukanya, saudara. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mautu jisrun yusulu alal habibu ilal habibi. Udhkuru hadhi mulladhati qalu ya Rasulullah, wa ma hadhihi mulladhah, qala al-mautu 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 thalatha maratan. Kata baginda Nabi, al-mautu jisrun yusilul habibu ilal habibi. Mati itu pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya. Udhkuru hadhi mulladhati, tahukah kau siapa penghasur kenikmatan? Siapa yang menghancurkan kenikmatan? Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Wa ma hadhi mulladhati. Qala Rasul menjawab, al-mautu 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 thalatha maratan. Maut 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 tiga kali. Jadi Rasul bertanya, tahukah kalian siapa yang bisa menghancurkan kenikmatan? Sahabat nanya, apa itu ya Rasulullah yang bisa menghancurkan kenikmatan? Maka kata baginda Nabi, al-mautu 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 thalatha maratan. Mati 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 yang bisa menghancurkan kenikmatan, yang memisahkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka itu yang pertama, yang paling dekat dengan diri kita, kata Imam Al-Ghazali, adalah kematian. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya lagi yang kedua. Apa kata Imam Al-Ghazali, wahai muridku, apa yang paling jauh di dunia ini? Apa yang paling jauh di dunia ini? Maka beberapa murid bilang, planet guru paling jauh, planet. Planet makan jauh guru. Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu benar. Akan tetapi yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu kita. Masa lalu dan angan-angan kita yang sudah lewat, itu yang paling jauh, kata Imam Al-Ghazali. Makanya manusia jangan pernah mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah kita keluarkan di masa lalu. Jangan mengingat-ingat lagi ibadah yang sudah kita lakukan di masa lalu. Jangan mengingat-ingat kebaikan sedekah apapun yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Karena kita dihadapkan kepada masa sekarang, yaitu kenyataan. Jangan terlena oleh masa lalu. Sama kayak ada nenek-nenek ngomong begini, Pak, hidupnya enakan zaman Presiden Soeharto dulu. Lah emang apa? Nah, ya iya, dulu mah saya masih muda begitu kan. Sekarang saya udah tua. Jadi sesuatu yang sudah lewat, ibadah yang sudah lewat, kebaikan yang sudah lewat, udah lupain aja. Jangan kita udah merasa puas dengan ibadah kita, udah intinya begitu. Ya. Jangan kita merasa puas, merasa tinggi, merasa hebat dengan ibadah kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh adalah masa lalu. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan nasihat yang ketiga. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai muridku,
apa yang paling ringan di dunia ini? Apa yang paling ringan di dunia ini apa? Maka murid bilang, kapas guru, kapas paling ringan tuh kapas. Lalu apa kata Imam Al-Ghazali? Itu benar. Tetapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan ibadah sholat. Meninggalkan ibadah sholat itu sesuatu yang ringan banget, Pak. Gak ada beban kita. Bapak berangkat kerja nih, ya. Berangkat kerja, handphone ketinggalan di rumah. Ini perjalanan udah setengah perjalanan nih mau ke kantor, ya kan? Ini kira-kira kita lanjutin ke kantor apa kita pulang lagi ngambil handphone? Hah? Ayo udah jujur. Ya kalau handphone kita normal-normal aja sih aman kan gitu. Yang ngeri kalau handphone kita dalamnya nggak normal kan begitu. Waduh, ntar kita lagi di kantor ada yang nelpon lagi. Waduh, mana isi di rumah tahu lagi nomor pinnya. Waduh kacau dah. Bisa kagak tenang kita di kantor, kerja kagak tenang. Betul nggak tuh? Nah, iya. Kita jangankan kita kerja, kita ke masjid atau kita kemana aja tuh handphone kadang-kadang nggak pernah lupa kan begitu. Tapi kalau kita ketinggalan tuh handphone sebentar aja udah kelabakan kita. Jangan aja istri buka-buka tuh handphone, waduh kacau udah urusan nih. Tuh. Meninggalkan sesuatu benda kita berat, saudara. Tapi meninggalkan ibadah sholat kita ringan. Ayo jujur dah. Ada orang yang ketinggalan ibadah sholat dia merasa rugi, dia merasa berat kan gitu. Ya Allah, saya nggak tertinggal sholat zuhur, ya Allah, buru-buru dia sholat. Jarang, Pak. Apalagi kalau kita udah sibuk sama urusan kerja nih, udah dah. Makanya perkara yang paling ringan itu kata Imam Al-Ghazali meninggalkan ibadah sholat. Saudara udah kerja asik rapat di kantor, di masjid udah bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur jam 12, udah jam setengah 3, bentar lagi asar, kita belum zuhuran, kita santai aja itu. Gak ada kita merasa beban berat, ya Allah, bentar lagi asar, kita santai aja. Di perjalanan kita meninggalkan ibadah sholat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, kita santai aja, tenang-tenang aja. Urusan Allah kita merasa santai, tenang, urusan dunia kita tergesa-gesa. Urusan dunia tertinggal sedikit berat buat kita. Waduh besok ada meeting nih, ada pertemuan, kalau kagak datang rugi nih. Kan begitu. Panggilan manusia kita kedebak-kedebu. Berat kalau ditinggalin, tapi panggilan Allah kita ringan-ringan aja tuh. Ayo jujur. Kita lebih berat ketinggalan benda materi handphone daripada kita ketinggalan ibadah sholat. Itulah makanya kata Imam Al-Ghazali yang paling ringan itu adalah meninggalkan ibadah sholat. Gak ada beratnya, gak ada bebannya. Padahal udah jelas dikatakan innamal mu'minun, ya. Innamas salati kama thala ra'si fil jasad. Sesungguhnya kedudukan ibadah sholat seperti anggota tubuh kita kepala. Sholat itu yang bisa menggenggam agama kita, Pak. Sholat yang bisa menggenggam agama kita. Islam itu
digenggam oleh ibadah sholat, Pak. Islam itu digenggam oleh ibadah sholat. Gak ada akwa sih ya. Contoh aku ada akwa, mana akwa? Nah, begitu kan jadi siap dah, jadi kagak ngantuk gitu kan. Ini Islam nih, Pak. Ini air Islam di botol. Digenggam oleh lima rukun Islam. Kita pegang nih. Bunyal Islamu khamsun. Islam itu berdiri di atas lima perkara. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Anggaplah akwa ini adalah agama kita. Agama kita genggam dengan lima jari, Pak. Kuat dong Islam, betul nggak? Kalau ada satu aja tertinggal, contoh, ada orang belum bisa berangkat haji, hilang satu, ya? Oh, boleh jadi dia belum bisa berangkat haji karena belum mampu. Karena manis tato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Dia belum mampu berangkat haji, Pak, maka Islam masih bisa kita pegang. Dia belum bisa bayar, dia belum bisa berpuasa umpama bulan suci Ramadan, dua hilang. Islam masih bisa kita pegang. Kenapa dia belum bisa berpuasa? Oh, barangkali dia punya halangan bagi seorang wanita. Baik itu haid, nifas, ataupun baru melahirkan, atau dia sakit, ada uzur, maka Islam masih bisa kita pegang, Pak, walaupun dua udah gak ada. Ada orang gak bayar zakat, hilang satu, maka Islam masih bisa kita pegang. Siapa tahu orang itu mustahik yang berhak menerima zakatnya. Dia fakir, do'if, lemah, selemah-lemahnya. Dia gak bisa bayar zakat, maka dia yang menerima zakat. Islam masih bisa kita pegang, Pak. Tiga udah gak ada. Tapi orang gak sholat, jatuh, Pak. Ya? Orang gak sholat, nih Islam terlepas. Gak mungkin kita megang aku atu begini. Kecuali kita tempelin dah pakai sholatip, ya kan? Kalau dua masih bisa, Pak. Ya. Tapi lepas nih orang enggak sholat, jatuh, Pak. Islam kalau orang ngaku Islam dia enggak sholat, maka terlepas agamanya. Enggak bisa kita pegang. Ini untung udah ada air. Udah ada air di gelas. Kalau belum saya minum nih. Jadi bahasanya pengen minum aja ribet banget begitu. Kayak muter-muter segala kan gitu. Jadi kalau orang tidak sholat maka terlepas agamanya, Pak, tanpa kita sadari. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau dia mendirikan sholatnya, dia menjaga agamanya. Tuh, jelas ya. Kalau dia meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama, terlepas agama dari tangannya. Ada orang kagak punya kaki, Pak, dia masih bisa hidup. Ada orang gak punya kaki, gak punya tangan, dia masih bisa hidup. Ada orang gak punya mata, dia masih bisa hidup, Pak. Tapi kalau orang udah kagak punya kepala, ayo dah. Apalagi gak punya kepala tiap malam jalan-jalan gentayangan. Aduh, ngacir kita. Mati orang kalau udah gak punya kepala, Pak. Itulah kata Nabi, innamas salati kamathala ra'si fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan ibadah sholat itu seperti anggota tubuh kita, kepala. Kalau orang enggak sholat sama juga dia enggak punya kepala.
Ada istri suaminya kagak sholat, berarti tuh istri tidur sama suami yang kagak punya kepala. Ada istri yang kagak sholat, berarti bapak tidur sama istri yang kagak punya kepala. Yang menjaga agama kita adalah kita. Yang menghancurkan agama kita, ya kita, dengan meninggalkan ibadah sholat. Itu pertanyaan Imam Al-Ghazali. Yang paling ringan kata Imam Al-Ghazali adalah meninggalkan ibadah sholat. Maka sesibuk apapun bapak, jangan sekali-kali ninggalin ya pak. Sesibuknya kita kan gitu, maka jangan pernah kita meninggalkan ibadah sholat. Kalau sholat kita tinggalkan, maka tanpa kita sadari Islam kita lepas dari pegangan kita. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan lagi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai muridku, apa yang paling berat di dunia ini? Tadi yang paling ringan. Apa yang paling berat di dunia ini? Maka beberapa murid menjawab, batu. Batu guru yang paling berat. Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu benar. Akan tetapi yang paling berat kata Imam Al-Ghazali adalah memegang amanah. Yang paling berat kata Imam Ghazali itu memegang amanah. Berapa banyak orang-orang yang diberikan amanah, amanah satu belum selesai diambil lagi amanah yang kedua. Amanah yang kedua belum selesai diambil lagi amanah yang ketiga, ditumpuk-tumpuk semuanya. Tanpa satu pun terselesaikan dengan baik. Makanya tamsil pada saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra'ul Mi'raj, itu Rasul banyak melihat gambaran-gambaran dari umatnya. Ada orang yang jalannya terseok-seok, di atasnya ada batu yang besar, diambil itu batu, kemudian dia jatuh, diambil lagi batu, dia jatuh lagi, diangkatnya itu batu, dia jatuh lagi. Maka Rasul nanya malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu? Apa kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah tamsil dari umatmu yang diberikan amanah, maka amanah belum selesai, dia sudah ambil amanah yang lainnya. Maka yang paling berat itu adalah menjaga amanah, saudara. Karena amanah bagian daripada sifat Nabi. Rasul punya sifat empat, Pak. Dan ini ada pada diri Rasulullah SAW. Apa keempat sifat Nabi? Yang pertama, Rasul punya sifat siddiq. Benar, jujur. Karena Rasul enggak pernah kadzib, Rasul enggak pernah berdusta. Yang kedua, Rasul punya sifat amanah. Dapat dipercaya. Yang ketiga, Rasul punya sifat tabligh, menyampaikan. Maka hendaklah kita semuanya ini harus punya sifat amanah, tabligh, siddiq, dan yang keempat fathonah, cerdas. Ya paling enggak kita tablik untuk keluarga kita, dah kan begitu. Untuk anak istri kita di rumah, cucu di rumah, paling enggak begitu dulu dah. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Kan suruh jaga diri kita dan keluarga kita dulu nih, ya. Tablik dulu untuk keluarga kita dulu, paling enggak kan begitu. Pada saat Allah menciptakan alam dunia, Allah ciptakan bumi,
maka Allah memberikan kepada malaikat untuk mengurus bumi. Malaikat kagak sanggup, berat. Tapi malaikat enggak sanggup berat, tapi manusia berani. Dengan sombongnya manusia berkata, saya sanggup. Jadi yang paling berat di dunia ini adalah menjaga amanah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu Imam Al-Ghazali memberikan pertanyaan lagi. Kata Imam Al-Ghazali, wahai muridku, apa yang paling tajam di dunia ini? Apa yang paling tajam di dunia ini? Maka beberapa murid mengatakan silet, pisau. Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu benar. Akan tetapi yang paling tajam di dunia ini adalah lisan kita, saudara. Ini ucapan kita kadang lebih tajam daripada silet, Pak. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kadang-kadang lisan kita ini tajamnya lebih tajam dari silet, Pak. Ada orang luka kena pisau, hari itu dia luka, mungkin satu jam kemudian diobatin rasa perihnya hilang. Tapi kalau orang sudah luka karena ucapan, bahkan ada orang pernah bilang, biarin aja sampai mati, saya ingat sampai mati masih itu. Tujuh turunan saya gak bakal lupa. Tuh, ambil tujuh turunan kagak lupa. Coba tuh, saking sakitnya tuh. Ingat saya dulu dihina-hina sama dia. Sakit rasanya, sakitnya tuh di sini. Ya. Yang paling tajam itu adalah lisan kita. Berapa banyak orang yang sakit karena ucapan kita. Makanya sholat itu inna sholata tanha adil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ucapan itu patuh keji, bagian daripada ucapan. Orang yang sholat ucapannya kagak pernah nyakitin orang. Munkar perbuatannya juga baik-baik, ucapannya baik, perbuatannya juga baik-baik. Karena lisan kita ini sesuatu yang enak kita ucapkan karena lidah enggak ada tulangnya, Pak. Karena lidah tidak bertulang, maka kadang-kadang manusia kalau ngomong sujeplak-jeplaknya aja. Nah, makanya ngaji, Pak, ngaji, ya. Ngaji. Ngaji ini bahasa Jawa, Pak, ngaji. Kalau ngaji itu kan personal. Saya ngaji. Ya. Ngajinya di mana? Di pengajian majelis taklim Arafah umpamanya. Pengajian itu tempatnya. Pengajian mana? Pengajian majelis taklim Arafah atau Masjid Baitul Izzah. Yang di dalamnya adalah orang yang ngaji. Ngaji, Pak. Ini ngaji ini bahasa Jawa, Pak. Ngak, sanga, berapa sanga? 9. Ada namanya wali sanga atau wali songo, 9. Ngaji. Ngak itu sanga 9, Pak. Ji itu 1. Ada 9 lubang dalam tubuh kita. Itu yang harus kita jaga dengan satu iman. Ngaji. Ngak 9, ji 1. Jadi ada 10. Ada 9 lubang. Ngak itu 9. 9 lubang dalam tubuh kita yang harus kita jaga dengan satu iman.
Makanya kalau orang ngaji itu ya benar-benar ada ngajinya, bukan cuma sekedar ngaji lisan aja. Makanya orang dulu selalu bilang, apalagi dalam kajian ilmu-ilmu tauhid, ada yang namanya ngaji rasa, ada yang namanya ngaji hati, ada yang namanya ngaji diri, kan begitu. Kalau kita sudah bisa ngaji rasa, merasakan, ngaji diri sudah bisa, kemudian ngaji hati juga sudah bisa, maka insya Allah ibadah enak. Apa 9 lubang yang ada dalam tubuh kita, Pak? Ayo hitung coba. 1 lubang mata, 2 lubang mata. Ini lubang kita semua kotoran, Pak, kalau Bapak mau tahu. 2 lubang mata. Terus 2 lubang hidung. Terus 2 lubang kuping. 6. 2 lubang mata, 4 2 lubang hidung, 4. 2 lubang kuping, 6. 2 1 lubang di belakang kubul, ya. 7. Dubul, 8 depan belakang. 9 satu lagi mulut. Ya. Ada 9 lubang, Pak. Ini kotoran semua, Pak, kalau kita mau tahu, Pak. Ini lubang kita ini sebenarnya kotoran semua, Pak. Kotoran mata, lubang mata apa, Pak? Kotoran mata. Belek. Ya. Belek, kalau bahasa Jawanya belek apa itu? Belek lah ya. Tembelek apa? Tembelek. Kotoran kuping, Pak, apa namanya? Kotoran kuping. Oe, ya. Tukuran kuping, oe, tuh. Kotoran hidung. Upil, ingus, ya, ini kotoran tuh. Kalau kotoran lubang bawah depan belakang jadi tanya ada itu mah, ya kan? Itu kotoran-kotoran itu terlihat, Pak. Kotoran mata terlihat, kotoran kuping terlihat, kotoran hidung terlihat, kotoran yang di bawah terlihat, tapi satu kotoran yang tidak terlihat nih dari mulut kita. Ya, ini lubang. Kotorannya banyak tapi tidak terlihat. Makanya yang paling tajam itu kata Imam Al-Ghazali, lisan kita banyak kotoran. Maka bagaimana membersihkan kotoran-kotoran itu dari mulut kita? Sebelum sholat kita berwudu. Secara syariatnya barangkali kita berkumur membersihkan kotoran. Maka secara hakikatnya, maka kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus berzikir. Maka yang keluar adalah bukan kotoran atau kalimat-kalimat yang kecil, tapi kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Jadi yang paling tajam itu adalah lisan kita. Maka jagalah kita punya lisan. Kalau memang kita ngaji, berarti kita harus bisa menjaga 9 lubang dalam tubuh kita ini. Harus kita jaga. 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, lubang bawah, depan belakang, dan lubang mulut. Ada 9 lubang. Dengan apa kita jaga? Dengan satu, yaitu iman. Al-iman mutasyriqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arq. Iman tasdik yakin dalam kalbunya, wa qaulun bil lisan diucapkan dengan lisannya, wa amalun bil arkan dilakukan dengan perbuatannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tadi yang paling dekat udah kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat udah, yang paling jauh juga sudah, yang paling ringan udah, yang paling berat udah, yang paling tajam kuda.
itu bagian daripada nasihat-nasihat daripada Imam Al-Ghazali yang barangkali kalau kita bisa amalkan dalam kehidupan, maka kita bisa akan banyak introspeksi diri kita untuk terus mengaji hati, mengaji rasa, mengaji diri, ya, dengan banyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Dengan semata-mata ibadah yang kita lakukan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan manusia itu ya udah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya semoga apa-apa yang kita lakukan, ya, ibadah Bapak, puasa Bapak, sholat, ya, satu, semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha Allah, ya. Ingat, yang paling sulit dalam ibadah adalah tahapan ikhlas. Itu yang paling susah, Pak. Dalam ibadah yang paling tersulit adalah tahapan mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Itu udah paling susah. Kalau Bapak bisa sampai tahapan orang-orang yang ikhlas, udah tenang aja, Pak, udah. Nggak ada beban Bapak tuh, udah. Bapak sholat ikhlas, Bapak ngeluarin sedekah ikhlas, Bapak apapun udah ikhlas. Karena semata-mata kita hidup di alam dunia emang nggak bawa apa-apa, kan begitu. Semuanya cuma titipan dari Allah. Ya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, ya, dalam pertemuan yang singkat. Hah? Satu lagi ya? Tadi berapa itu? Satu yang paling ringan, dua yang paling satu yang paling dekat. Yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Yang paling jauh adalah masa lalu, angan-angan, ya, yang paling jauh. Kemudian tiga, yang paling ringan meninggalkan ibadah sholat. Yang keempat, yang paling berat adalah menjaga amanah. Kemudian yang kelima, yang paling tajam adalah lisan kita, ya. Itu baru lima, ya. Yang keenam apa ya, lupa saya itu. Oh gitu, ngitungin juga ya. Saya juga lupa yang keenam apa ya. Ntar PR buat saya dah, ya. Jadi biar kita sama-sama PR aja gitu. Ada enam nasihat Imam Al-Ghazali. Tadi baru lima saya sampaikan, yang satu saya lupa apa ya. Saya lagi ngapalin dari tadi itu. Yang satu apa ya? Yang paling dekat sudah, kemudian yang paling jauh juga sudah, yang paling ringan juga sudah, yang paling berat juga sudah, yang paling tajam juga sudah. Nah, yang paling besar. Ya. Yang keenam, yang paling besar. Imam Al-Ghazali bertanya, wahai muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Nah, maka kemudian murid berkata, gunung, guru yang paling besar. Kata Imam Al-Ghazali, benar. Tetapi yang paling besar itu adalah hawa nafsu kita. Ya. Jadi yang paling besar itu nafsu. Kadang-kadang nafsu kita lebih gede ketimbang akal sehat kita, ya kan? Kan kita kadang-kadang apa-apa pakai nafsu mulu nih. Akal sehat kita kalah dengan nafsu besar kita. Nafsu tidak terlihat, Pak. Nafsu tidak terlihat, tapi ada di dalam akal dan pikiran kita nih, mahati ini nafsu nih. Terus, ya, kalau nafsu kita untuk ibadah yang besar itu yang lebih baik daripada nafsu berbuat maksiat
yang lebih besar itu yang tidak baik ya. Jadi saudara-saudara kaum muslimin dah 6 tuh ya. Dah. Dah beres dah, lunas dah ya. Makasih diingetin Tat, makasih. Benar, benar ya. Ya alhamdulillah dah. Tadi saya pikir satu lagi buat bayar saya buat pertemuan yang akan datang gitu. Baik bapak-bapak semuanya yang saya hormati, semoga pertemuan yang singkat ini membawa rahmat dan berkah buat kita semuanya ya. Ya gak singkat juga sih, lama juga ini kan gitu. Apa-apa yang kita lakukan, ibadah kita yang kita lakukan, semoga Allah ridho, Allah terima deh. Dan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah washiril Fatihah wabishafa'atil Fatihah wabiqaramatil Fatihah wabilhidayatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala' ya Allah, wa ya dafi'al bala' ya Rahman, wa ya dafi'al bala' ya Rahim. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatum fiya salam wa akhra da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.